Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku Bos Daily. Dan hari ini hari Minggu, aku mau main ke rumah sepupu. Ikuti yuk. Itu dia guys, sepupu tuh. Oke, halo sepupu, assalamualaikum. Salam. Kamu lagi bikin konten ya? Iya nih. Bikin kontennya di dapur dong, ayo. Oke, yang baru bergabung ke channel ini, jadi ini adalah rumah sepupuku guys. Dan dia udah jadi YouTuber tuh sekarang ya. Setiap Minggu aku pasti main ke sini. Yuk. Cuaca memang lagi nggak mendukung guys, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita semangat aja untuk ke sepupu. Nah, sepupu, kamu udah bikin konten tapi kan? Udah bang, tapi bang, apa? Tahu nggak? Aku nggak tahu, emang kenapa? HP aku udah rusak bang, lihat. Lah, perasaan baru sebulan yang lalu aku kasih deh itu. Udah retak bang, aku nggak bisa bikin konten lagi. Lah gimana sih ini? Oh iya udah retak guys tuh. Jadi kamu udah jarang bikin konten, sekarang bagaimana? Iya bang, aku sedih banget. Tapi bentar, aku ini bawa iPhone yang punya aku tuh. Hah, buat aku bang? Ya, nih. Seriusan? Ini kan punya aku ya. Jadi kamu pengen ini? Tahu banget bang. Nah, jadi sebelum aku kasih ke kamu yang aku ini ya, aku pengen lihat kamu masak dulu sekarang. Tapi nggak ada makanannya bang. Ya iyalah, masa sih nggak ada? Coba-coba lihat. Iya. Nggak ada. Kalau gas mah ada. Mana? Susah. Nah. Oh iya, gas ada ya. Tapi terus? Tapi makanannya nggak ada. Ya. Mana? Ada nggak? Ya, ini bekas kapan? Udah lama bang, itu udah dari kemarin. Nasinya ada nggak? Ya. Gak ada bang. Nasi juga habis guys. Ya Allah, ini minyak masih ada minyak. Minyak juga habis. Tuh kan guys, sepupuku itu susah gitu hidupnya ya. Padahal udah aku kasih HP kemarin, tapi katanya rusak retak. Jatuh apa gimana? Iya bang, jatuh. Kesalahannya licin. Ya udah, ini makanan yang gak ada juga guys. Terus kamu harus gimana ini gak ada makanan? Tapi aku udah ngambil pepaya mentah sih tadi di sana. Bentar, pepaya mentah? Emang bisa dimakan? Gak tahu sih, hah? Daripada aku lapar bang. Ayo, di mana sekarang? Tuh di sana. Nah ini bang, aku ngambilnya di sana. Yuk kita ke sana yuk. Ayo, ayo sok. Kamu duluan. Ah guys, ada-ada aja guys. Ini kolam ikannya masih kecil lagi guys ya. Nah ini bang, aku tadi ngambil di sini tuh masih pada mentah. Oh iya guys, bener guys ini ya. Ini emang kalau mentah gini sering kamu makan apa gimana? Iya, kalau misalkan gak ada makanan. Kamu metik gitu ya? Aku terpaksa makan pepaya mentah bang, daripada kelaparan. Tapi ini sering kamu bikin konten gak di channel kamu? Sering. Oh iya, bagus. Gak apa-apa, bikin konten yang apa adanya aja sepupu. Tapi aku takut dihina bang. Ya dihina mah gak apa-apa lah, namanya juga YouTuber kan. Yaudah, ini kamu nanti mau ngambil lagi apa gimana? Mau udah cukup? Enggak, cukup aja kok, itu ada. Oh, yaudah, sekarang mau dipasak? Iya. Gimana caranya? Gak tau, udah ikut aja. Satu minggu yang lalu, aku lihat pepaya ini masih pada kecil guys. Dan sekarang udah pada besar ya. Dan sering dimakan sama sepupu gitu. Kalian kalau lapar biasanya makan apa guys? Kasian banget sepupu ya. Nah itu guys ya, mau diolah katanya pepayanya mana? Gimana cara ngolahnya ini? Aku mau potong-potong dulu pepayanya bang. Emang gitu? Hah? Iya. Emang kamu tahu caranya? Enggak sih. Nggak salah aja berarti? Iya, aku mau nyoba-nyoba aja. Oke guys, ini katanya mau digoreng pakai minyak. Minyaknya kan habis. Bisa ngerai. Iya, paling nggak pakai minyak aku masaknya. Nah ini guys, kemarin udah aku kasih ikannya kolamnya guys. Cuman masih pada kecil, nanti kalau udah besar kita makan di sini ya nih. Kita ambil aja guys ya, bakar ikan nanti guys. Kita akan lihat guys, ini aku pertama kali lihat orang yang mau masak aku pepaya. Aku mau cuci dulu bang, pepayanya biar boleh, bersih. Boleh. Di mana? Di sana. Ah, kamu nggak punya air bersih ya? Enggak. Ya guys, dia nggak punya sumur bor ya. Nanti kita bikin ya. Ini udah dibenerin loh sama paman. Oh iya guys, kemarin aku di konten sebelumnya jatuh di sini guys nih ya. Udah dibenerin sekarang. Sepupu ini nggak punya air bersih guys. Dia juga sekali lagi nih aku tekankan, dia kalau mandi dan berak di mana? Di sungai, di sana di bawah. Sungai ya, di sungai ya. Kalau paman di sini mandinya guys. Ini juga ada cucian paman pakai air ini. Mana? Oh iya banyak, wah banyak betul guys. Ini cucian paman ya. Iya, aku mau jemur hujan bang. Iya benar. Bang sini bang. Aduh. Tuh ini belum dicuci lagi, gak apa-apa deh. Nah, itu emang gak kotor? Gak ada sabunnya bang. Gak punya sabun sama sekali? Iya. Tapi gasnya masih ada kan, aman ya? Ada, aman. Eh susah. Nah, lihat guys, ini ya bekas mie nih. Bekas makan mie kayaknya paman sama sepupu ya. Karena minyaknya udah habis, jadi aku gak pakai minyak aja masaknya bang. Oh ya udah gak apa-apa, aku pengen lihat aja dah. Jadi disangrai berarti ya? Iya disangrai. Lihat guys, ini apa sih? Makanan apa ini? Nanti dimakan. Iya bang, makan aja. Oke guys, aku mau bantu sepupu aja ya, supaya lebih enak nih. Kita buka dulu ini ya guys, yang hijau-hijaunya supaya nggak pahit ya. Duh. Ah, sepupu susah. Ya, itu ya. Guys. Pepaya mentah ya. Nah, harusnya dibuka dulu sepupu ininya. Oh iya ya bang ya. Sepupu nggak dibuka guys, dia.
Wangi loh bang, yuk makan yuk. Tuh lihat guys, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bang, enak loh. Ini pahit guys, ininya kayaknya nih, apa? Kulitnya guys, bukan kulit apa namanya nih? Enggak bang, enak loh. Enak bang. Ini ada yang aneh nah. Harusnya nih guys, gak yang udah dikupas tuh ya. Harusnya ini nih. Ini pasti enak guys. Ini ya, yakin aku pasti enak, bismillah ya. Buat anakku nih. Nah guys, ternyata pepaya ini selain harus nunggu matang, ini juga enak guys kalau dipasak ya. Ini enak ya aku makan tuh. Ayo, habisin. Enggak bang, aku ini mau sisain buat paman. Oh ya udah, simpan dulu aja. Iya. Waduh, ini guys sudah semakin mendung nih. Paman belum pulang ya? Iya, paman suka pulangnya malam bang. Bang, ternyata ada rahasia loh di gitar keramat. Ah, rahasia aja ya, sana. Iya, sini. Wah, ini guys ya, nih yang baru bergabung juga. Ini tempat sepupu. Coba, sepupu sini dulu sebelum kesana. Ini kamu tidur di sini ya? Aku tidur di sini. Kalau paman? Paman di kamar sebelah. Ayo kesana. Guys, maaf ya berantakan tuh. Ya karena sepupu ini nggak punya apa, lemari ya? Ya. Bentar. Sini coba. Itu suara apa itu? Tut. Ntar guys, ini aku tahu nih suara apa nih. Gue lihat guys, listriknya udah mau habis ya. 19 lagi ini sepupu. Hah? Gimana? Nanti aku beliin lah ya. Bener bang? Ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Nah, ini guys ya. Yang baru bergabung juga, ini adalah tempat apa sepupu? Ini tempat paman tidur. Ya, paman tidur di sini guys nih. Terus ada apa? Ini. Ah, aku kirain ini lemari. Aku pengennya lemari, buka dong. Nanti aja lemari mah. Bentar, sebelum ke gitar ini dua guys ya. Aku pengen spill sedikit. Boleh gak sepupu? Nah, ini guys ya. Ini adalah lemari yang gak aku diperbolehkan sama sepupu nih. Gak boleh emang? Gak boleh bang. Nanti aja tunggu 10 juta. Nah, katanya kita harus 10 juta subscriber dulu. Baru kita bisa bongkar-bongkar isinya. Dan ini kan ada, tuh, lihat ada babak bubur, ada 3 guys. 1, 2, 3 itu... Cobalah sedikit spill apa aja isinya sih? Gak bisa bang, aku bisa. Gak mau. Ya udah, ini guys ya, nanti kita kesini guys nih. Udah ayo bang, ke gitar lagi. Hey, ini sih aja. Oke, nggak boleh ya. Kayak gini guys, rumah sepupu. Oke, ada apa sepupu? Coba di sini dong kamunya. Apa ya sih? Hah? Apa sebenarnya? Aku nggak tahu guys nih sepupu. Apa coba? Ada tengkorak kecil. Hah? Tengkorak kecil milik paman. Deketin. Ya guys, ini guys, ini tengkorak ya? Apa maksudnya? Aku nggak bakal ceritain dulu bang. Lah, ceritain lah. Harus berapa lagi? Harus 10 juta dulu deh, baru aku ceritain. Subscriber? Nih guys, jangan disentuh guys. Oke, nggak apa-apa. Ini katanya privasi paman dan juga sepupu guys. Gak tahu aku ya tentang hal goib apa. Tapi kalau yang ini aman kan sepupu ya? Nah kalau ini aman guys, ini sebenarnya gitar pemberian siapa sih? Itu punya paman. Ya paman ya? Dulu udah lama bang. Oh gitu. Ini kok banyak kata-kata kayak gini lagi guys di rumahnya ya? Coretan-coretan dinding kayak gini. Itu kata-kata mutiara punya paman. Paman tuh kalau misalkan lapar gitu ya. Terus gak ada apa-apa kan bosen. Ya udah paman tuh suka tulis-tulis. Orang lain kan kalau lapar makannya. Kalau paman sama kamu surat coret. Iya, lihat guys. Ya di mana mana ada coretan guys tuh. Sambil mengeluarkan isi hati. Oh curhat ya? Iya. Oke. Ini masih banyak misteri guys ya yang belum kita pecahkan ya di rumah sepupu dan paman ini. Jadi kita harus nunggu 10 juta subscriber dulu katanya guys. Biar seru. Biar seru tuh ya. Ini juga aku nggak tahu nih. Kok ini ditempel-tempel kayak gini gitu? Kan nggak ada lemari bang. Iya sih benar. Itu lemarinya bukan buat baju. Ah, bukan buat baju lemari yang di sana? Bukan. Terus? Ada deh. Jadi seperti itu guys cerita hari ini ya di rumah sepupu. Dari mulai kita melihat tadi sepupu ngonten, terus masak apa tadi? Masak pepaya mentah dan yang terakhir barusan apa? Gitar keramat ya, ada tengkoraknya guys. Jadi aku mau pulang dulu tuh, ini ya rumah punya sepupu dan paman guys. Kamu jangan malu oke punya rumah kayak gini ya. Ya bang, tapi aku suka sakit hati kalau dihina. Gimana dihinanya kamu? Ya dikatain miskin lah, dihina pokoknya. Di kontennya. Tapi kamu belum sekolah lagi kan ya? Belum bang, aku pengen sekolah. Sepupu pengen sekolah guys, makanya sepupu ini sekarang udah jadi YouTuber lagi ya. Ya udah,
aku mau pulang dulu untuk keseruan hari ini guys ya. Bang. Apa? iPhone-nya mana? Ya Allah guys, aku hampir lupa. Ya benar. Kita kasih dulu iPhone ini guys ya, penyerahan iPhone ini buat sepupu guys. Oke, jadi ini iPhone punya aku, jaga dan rawat baik-baik ya. Aku bakal jaga dengan baik, Bang. Ini aku susah payah waktu dulu untuk mendapatkan iPhone ini dan sekarang kamu harus rawat dan kamu harus semangat bikin kontennya, oke? Aku bakal semangat terus, Bang. Ya Allah. Ya, perpisahan. Makasih. Perpisahan dulu aku sama iPhone ya. Kamu semangat bener ya? Aku bakal semangat, Bang. Bikin ya konten setiap hari ya. Ya Allah, ini impian aku, Bang. Coba bener, lihat dong, bang. Liatin. Mana belakangnya tuh? Guys, warna ini warna putih sebenarnya ya. Bagus banget. Ya, semangatnya aku mau pulang dulu, oke? Makasih banyak ya, Bang. Salam buat paman ya. Nanti kita di video selanjutnya aku minggu kesini lagi, kita akan bikin konten lagi yaitu masak lagi ya. Oke, misi udah selesai guys. Kita udah kasih iPhone dan udah lihat keseruan di rumah sepupu. Jadi aku mau pulang dulu. Thank you sepupu ya.